Kamu minta tolong, minta tolong dengan Tuhan. Kalau kamu minta bantuan, minta bantuan dengan Tuhan. Kalau kamu doa, doalah kepada Tuhan. Kerana dialah yang memberi segala-galanya. Bila kita angkat tangan dengan penuh tadarruk, dengan penuh tawaduk, dengan penuh pengharapan, segala perkara yang mungkin pada hukum akal kita tak mungkin berlaku, Allah boleh laksanakan dengan semudah-mudahnya. Kerana dia maha berkuasa segala-galanya. Keduanya pula, tak kala kita banyak sangat minta kepada makhluk dan manusia, dia akan jadi tidak selesa dengan kita. Dia akan marah. Kenapa? Kerana sifat manusia, dia punya aset dia, kekuatan dia adalah amat sedikit dan terbatas. Sedangkan manusia ini yang kita tahu, dia berhajat, bukan dia dihajat. Allah terlalu banyak untuk diberikan kepada makhluk. Sekalipun diberi semua sekali kehendak manusia, maka tak luak sedikit pun kerajaan Tuhan. Kayanya Tuhan, banyaknya kelebihan Tuhan, apa yang ada padanya. Ditunggang oleh hutang. Maknanya hutang saya ni banyak sangat. Orang berhutang biasa. Tapi kalau ditunggang oleh hutang, maknanya satu bebanan. Dia tak boleh tidur, dia terfikir macam-macam. Bila hal ni berlaku, Nabi kata kepadanya, kamu nak tak kalau aku ajar kepada kamu satu doa? Bila Nabi sebut nak ajar pada dia, dia kata nak. Lalu Nabi ajar doa supaya dia sentiasa membaca dengan 8 persoalan untuk minta dijauhi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa kahri rijal. Tapi Nabi membina diri dia sendiri keyakinan. Pertama, buang ham. Kedua, buang huzun. Ham ni keluh kesah. Huzun ni duka cita. Kata ulama, huzun ni yang telah lalu, ham ni akan datang. Mana bimbang apa-apa yang berlaku. Ertinya Nabi motivate diri dia sendiri supaya dia ni bergantung kepada Allah Rabb Al-Alamin. Tawakallah kamu kepada Allah yang mana sifatnya hidup dan dia tidak mati. Ertinya orang yang bertawakal, berusaha bergantung kepada Allah dan mohon kepada Allah, Allah boleh lakukan apa sahaja. Kamu minta tolong dengan sabar dan solat. Sabar bagi pihak kita. Solat dengan satu taliang hayat kepada Tuhan. Maka Tuhan yang kita solat itu dan kita abdikan kepadanya, sudah pasti dia boleh buat apa sahaja. Jumlah-jumlah doa menggambarkan satu harapan kepada Tuhan, satu munajat kepada Tuhan. Jadinya bila hal ni berlaku, kita faham cara dalam Islam adalah mengadu kepada Allah Rabb Al-Alamin. Maka sembuhlah setiap orang itu. Maknanya berbetulan. Allah boleh bagi mengikut kehendaknya.